Setelah selesai melawat dan mengenal akan tugas-tugas pembesar-pembesar, maka berjalanlah mereka pulang ke istana. Bendahara sebagai penasihat, Syah Bandar mengawal perdagangan, Laksmanalah pertahanan luar dalam negeri, Temenggong mengawal jajahan dan rakyat. Banyaklah yang difahami dan dimengerti. Lantas banyaklah jua kekaguman Lipoh terhadap negeri. Ini dia Empayar Melaka. Pasai, Rokan, Siak, Kampar, Indragiri, Jambi, Lingga, Riau, Bentan, Sayung, Johor, Melaka, Kelang, Pahang, Manjung, Terengganu, Kelantan, Kedah dan Patani. Wah, banyak sekali. Jadi, bagaimana Cik Lipoh? Sudah faham perihal Melaka dan cara kami mentadbir? Ya, terima kasih berkongsi ilmu yang ada. Sekarang ini, saya lebih faham. Mengapa mereka semua lari bila melihat aku? Apa yang tak kena? Tun Pepatih, itu masjid ya? Iya. Cantik. Iya. Dan bertambah cantik negeri kami ini apabila kita semua sehati sejiwa dan berkorban tenaga dan jiwa di tanah tumpah kami. Kami saling hormat menghormati walau berbeza taraf pangkat dan darjat. Tidak berkasar sesama hulu balang dan harus menghormati peraturan. Ibarat bak kata pepatah Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu petua penyatuan kami semua di Melaka. Itu lagu apa yang dinyanyikan Tun Pepatih? Itu namanya Qasidah. Kata-kata sanjungan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa mereka nyanyikan waktu ini? Barangkali mereka sedang buat latihan untuk upacara-upacara keagamaan nanti. Masyarakat kami memang selalu berkasidah begini. Ia sudah seperti sebahagian adat kami walaupun asalnya bermula dari Arab. Oh. Walaupun gelap malam ini, walau kita dipisah antara laut, tapi kau jangan fikir aku tak nampak kau di sana, Mansur Shah. Dendam tuan aku samalah dengan dendam aku tak sudah. Ini marga paksi menanti kau. Macam ada benda tak baik saja yang akan berlaku.